Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait NASA menangkap suara meteoroid yang menghantam Mars. Nah, kepengen tahu kan bagaimana suara meteoroid menghantam planet merah atau planet Mars ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Pendarat InSight NASA mendeteksi gelombang seismik dari meteoroid dan mampu menangkap suara batu ruang angkasa yang menghantam permukaan Mars untuk pertama kalinya. Meteoroid, istilah yang digunakan untuk batuan ruang angkasa yang masuk sebelum mereka menyentuh tanah, memasuki atmosfer Mars pada 5 September 2021, meledak menjadi setidaknya 3 pecahan yang masing-masing meninggalkan kawah. Atmosfer Mars hanya 1% sepadat bumi, memungkinkan lebih banyak meteoroid melewati dan berdampak pada permukaan planet merah ini. Peristiwa ini menandai pertama kalinya gelombang seismik dan akustik dari tumbukan terdeteksi di planet Mars. Mengapa dampak meteoroid ini terdengar seperti blub dalam video? Ini ada hubungannya dengan efek atmosfer aneh yang juga diamati di gurun di bumi. Setelah matahari terbenam, atmosfer menahan beberapa panas yang terakumulasi di siang hari. Gelombang suara merambat melalui atmosfer yang dipanaskan ini dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung pada frekuensinya. Mars Reconnaissance Orbiter NASA terbang di atas perkiraan lokasi tumbukan untuk mengkonfirmasi lokasi. Pengorbit menggunakan kamera konteks hitam putih untuk mengungkapkan 3 titik gelap di permukaan. Setelah menemukan titik-titik ini, tim pengorbit menggunakan kamera High Resolution Imaging Science Experiment atau HIRIS untuk mendapatkan warna kawah dari dekat. Karena High Resolution Imaging Science Experiment melihat panjang gelombang yang tidak dapat dideteksi oleh mata manusia, para ilmuwan menggunakan kamera untuk meningkatkan warna gambar. Area yang tampak biru di sekitar kawah adalah tempat debu telah hilang atau terganggu oleh ledakan dampaknya. Debu Mars berwarna cerah dan merah, sehingga menghilangnya membuat permukaan tampak relatif gelap dan biru. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait NASA menangkap suara meteoroid yang menghantam planet Mars atau planet merah ini. Nah teman-teman, selanjutnya jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru atau berita terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.